Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini ada beberapa kebersamaan Ayu dan juga seluruh keluarga saat kemarin menonton Pikon, ya, pemilihan presiden nih, siapapun presidennya, semoga Indonesia makin maju deh ya. Ada beberapa informasi yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah tentang mamas ganteng nih ya, calon suami dari Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini dikejar-kejar oleh para emak-emak dan pastinya oleh para ibu-ibu, di mana di sini ada momen saat Mas Dana akan berangkat ke Papua, di sana dijegat nih oleh emak-emak yang pengen foto bareng. Tak hanya emak-emak nih pemirsa, di sana terlihat juga ada bapak-bapak yang TNI juga ikut berfoto dengan Mas Dana. Gak sama Ayu Ting Ting, sama tunangannya juga oke. Informasi selanjutnya di sini ada live Ayu Ting Ting di TikTok, di mana di sini Ayu menceritakan sedikit pertemuannya dengan Mas Dana. Dan ketika ditanya Mas Dana di mana, Mas Dananya lagi istirahat. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan juga imut-imut banget nih ya dengan dandanan seperti ini, ditambah manis banget dengan aura rambutnya yang luar biasa. Walaupun acak-acakan namun tetap cantik banget nih ya. Ayah Ojak pinter banget nih ya, pinter banget buatnya nih Neng Ayu bisa secantik ini. Bagi sahabat semua, ada beberapa informasi yang bikin kaget pastinya, di mana pagi-pagi buta ini Ayu Ting Ting ternyata dikirim sebuah bunga, hiasan bunga yang sangat luar biasa, bunga segar yang dikirim langsung oleh Mas Dana untuk Ayu Ting Ting, bertuliskan Dep Lina untuk Ayu Ting Ting. Valentine Day, teteh dapat bunga dari kesayangan. Dan bunga ini dikirim langsung oleh Mas Dana ke kediaman Ayu Ting Ting pagi ini pemirsa. Tentang saja informasi ini pun menjadi viral dan menjadi pembahasan, karena panggilan sayang Mas Dana ternyata bukan Ayu Ting Ting atau Resma, namun ada nama lain yang pastinya menggelitik kita semua. Di sini bertuliskan Derlina. Nah, banyak nih yang mengatakan bahwa kata-kata dan juga panggilan tersebut agak lain ya dari yang lain, karena sebutan Lina masih asing nih di telinga kita semua. Namun ketika kita menelusuri nama asli atau nama panjang dari Ayu adalah Ayu Rosmalina, mungkin Mas Dana mengambil nama yang ada di ujungnya, Ayu Rosmalina. Wah, kesayangan Ayu Ting Ting punya Ayang Beb nih, dan Ayang Beb punya panggilan kesayangan yaitu Lina. Dan inilah gambar dari bunga yang diberikan oleh Mas Dana untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dilansir dari I Lover, Valentine Day, teteh dapat bunga dari sayang. Wah, Dera Zala tulisnya nih ya. Kemudian juga dari Dera Zala 92, sweet banget nih. Kirimannya sudah sampai di rumah Ayu Ting Ting 4 menit yang lalu, dan langsung dibanjiri komentar-komentar dari para netizen dan juga para sahabat. Salah satunya, Ayu dipanggil Lina, di kuping gue terasa asing banget. Haha. Dari MMP, Dear Love, bukan sih, bukan Lina, apa mataku yang siwe? Kemudian dari K-pop lover Dear Love, guys, bukan Lina. Dari Chan, cie, udah punya panggilan sayang Lina. Nih kenapa ya, semakin kesini malah semakin kesana bucinnya Mas Dana ke Mbak Ayu. Biar beda coy, kalau Ayu kan milik seluruh Indonesia, nah kalau Lina hanya milik Mas
Charles Donald sendiri. Ih, cute, habil nih. Tulis Capcan Queen Ham 50 menit yang lalu. Mengomentari status Instagram dari Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Natalia Cie yang dapat kiriman bunga dari tunangannya di hari Valentine, tulisannya Derlina. Lina diambil dari Rosmalina, kan nama lengkap Ayu Rosmalina. Tulisan Derlina untuk kamu, jawaban dari doa. Tulisan doa apa itu, aku penasaran, gak bisa baca aku. Hatiku pun ikut berbunga-bunga padahal Ayu Ting Ting yang dikasih bunga. Panggilan sayang Mas Dana Derlina untuk Ayu Ting Ting. Derkina cinta kamu. Salto emak-emak nih. Wah, semuanya pada baper ya, karena Ayu Ting Ting punya panggilan kesayangan dari Mas Dana. Karena Mas Dana sepertinya memang benar-benar sayang ya sama Neng Ayu. Sampai-sampai Mas Dana memberikan panggilan kesayangan untuk Ayu Ting Ting tercinta. Wah, luar biasa banget ya. Mawar putih artinya kesetiaan, kemurnian cinta, keabadian, tulis salah satu sahabat yang mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting yang dikirimi bunga berwarna putih oleh Muhammad Fardana atau kekasih baru dari Ayu Ting Ting. Dan inilah perjalanan Ayah Rojak dan juga sang calon ibu mertua dari Ayu Ting Ting yang dijegat oleh para wartawan saat akan berangkat umroh, pemirsa. Ternyata Ayah Rojak memboyong keluarga dari Muhammad Fardana, yaitu ibunya, untuk berangkat umroh. Dan ternyata hari H dari Ayu Ting Ting itu sebentar lagi. Ini menurut para netizen, karena Mom Aiting dan juga sang ibu dari Muhammad Fardana berangkat bareng menuju umroh di Tanah Suci. Dan ada yang menjadi sorotan di pemirsa, saat Mas Dana akan berangkat ke Papua, banyak sekali yang ingin berfoto dengannya. Salah satunya ibu ini dari Rina. Mas Dana terkenal banget sekarang, banyak yang minta foto. Seru, alhamdulillah, berkah semuanya. Dan inilah pergantian pose dari Mas Dana saat melakukan foto bersama dengan para fans nih. Mereka sudah tahu kalau Mas Dana adalah tunangan dari Ayu Ting Ting, jadi berbondong-bondong minta foto bareng dengan Mas Dana. Wah, Mimin juga mau nih kalau ada Mas Dana foto bareng ya, Mas, buat kenang-kenangan nih. Dan di sini juga dari Queen Depok, selamat bertugas ke Papua Mas Dana dan tim. Dengar-dengar tugasnya sampai 1 tahun gitu guys di Papua. Tapi berapa lama pun itu, semoga Mas Dana dan tim selalu diberi perlindungan sampai selesai tugas nanti, amin ya rabbal alamin. Doa Mimin juga menyertai Mas Dana dan juga tim. Semoga ketika di Papua saat bertugas dilancarkan dan bisa segera kembali ke tanah air, amin ya rabbal alamin. Senyum dari Mas Dana yang sangat luar biasa ramah nih, disenangi oleh para tim dan juga para relawan yang ada di sana. Semoga mereka menikah di waktu yang tepat dan terbaik, dan kuatkanlah cinta mereka selamanya, jodoh dunia akhirat, dari Putri Juli 1999. Banyak cinta untuk Neng Ayu dan Mas Dana, love you lah ya. Lah Ayu yang LDR, netizen yang galau. Kayaknya sebelum berangkat nih mereka pastinya bertemu dulu. Sehat, semangat, selamat untuk Mas Dana, semoga dilancarkan menuju Papua, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Lies, katanya ke Bandung dulu 1 bulan pelatihan, Maret baru ke Papua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, amin ya robbal alamin. Tapi katanya ke Bandung dulu, iya, dari Azahra 08803. Mama Suang, duh agak kuat gua mah nangis mulu kali ya. Mendadak viral Mas Dana, semoga mereka menikah di waktu yang tepat, amin ya robbal alamin. Aduh Mas Dana banyak amat bawaannya, amin, sehat-sehat ya Mas. Ya Allah, ke Papua ngeri ih dengarnya, takut, amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa para sahabat untuk Mas Dana yang akan pergi ke Papua diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi selanjutnya juga dari Mom Aiting nih. Cuma bisa bersyukur ya Allah bisa diizinkan datang kembali ke tanah sucimu ya Allah. Ada rencana sebelumnya, alhamdulillah ya Allah, makasih calon besanku. Barakallah, semoga umroh pertama kita
mabrur. Amin. Doa-doa yang kita panjatkan bersama dijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 14 Februari 2024 tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya, yang hari ini berangkat umrah bersama dengan sang besan. Inilah kebahagiaan Mom Aiting saat bersama dengan besan nih, foto bertiga ya sama ayah Ojak juga. Sehat, semangat selalu deh. Semuanya terlihat deket banget. Dan inilah momen Ayu Ting saat kemarin nyoblos, cantik banget ya. Hahaha, calonnya Mas Dana. Oke, sahabat semua, itulah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan golput nih, karena presiden kita udah ditentukan hari ini ya. Tetap semangat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa doakan Ayu dan juga Mas Dana serta keluarga, semoga selalu dilancarkan. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum.